dan sara lestarian indah alam Bali. Dumugi serta tengemolehan kerahayuan sami sekala niskala. Sumarjaya. Selamat malam Kak Ocha. Kak Ocha panggilnya siapa nih? Adi. Adi. Adi, asik loh suara kamu enak. Terus lagu ini juga improvnya di belakang itu kamu sendiri atau arahan dari coach Gusaka? Arahan dari coach. Iya, pastinya. Dan kamu berhasil membawakannya. Cuman catatan dari Kak Ocha, di nada tinggi coba diperhalus sedikit, sedikit lagi. Ya, terus cara pembawaan lagunya gitu. Tadi gaya kamu kebanyakan begini ya. Maksudnya coba dibikin lebih rileks gitu. Nyanyinya sudah enak, ekspresi kamu juga sudah enak. Jadi dibikin agak lebih rileks aja untuk pembawaan body language-nya ya, body language-nya kamu ya.
Itu aja sih catatan dari Kak Ocha, Adi. Sisanya sudah oke. Okay. Terima kasih Kak Ocha. Terima kasih. Adi, halo. Halo Ibu. Beda banget loh. Sekarang Adi benar. Kamu baru potong rambut ya? Iya Bu. Ah benar. Takut banget bilang, ya Bu. Kayaknya takut banget ya. Tapi betul loh. Terima kasih sebelumnya ya. Ini jagung lukis loh. Adi, oh, iya. Hmm, ya, ya, benar. Kita berempat dilukis kemarin ya. Terima kasih ya Adi ya sudah di-upload. Kau belum loh Adi. Iya harusnya gak mau. Iya ya, luar biasa. Dan dilukis terus di-upload di medsos ya. Biar nonton sama-sama BRTV Bali TV 2021. Keren ya. Adi, kamu progresnya luar biasa loh. Saya kaget sampai tadi. Ini Adi yang dulu apa sekarang gitu ya. Dulu apa sekarang gitu ya. Beda ya. Dari penampilan kamu berbeda. Kemudian dari cara bernyanyi kamu jauh berbeda. Kemarin itu masih kaku, sekarang sudah mulai lemes. Ini sudah lemes loh Mbak. Oh, udah Mbak lemes, iya. Ya. Dari kemarin sudah lumayan lemes ya. Kemarin kaku sekali. Dan improve-nya itu loh luar biasa. Keren. Luar biasa ya. Jadi improve yang terakhir itu saya sangat terkejut ya. Memang salah satu penyanyi agar dia berhasil adalah memberi kejutan kepada penontonnya ya. Tiba-tiba gitu ya. Dan kamu berhasil di kejutan gitu ya. Dan dia berhasil ketika mengejutkan kita sebagai komentator ini. Jadi ingin berkomen tentang akhir dari lagumu tadi ya. Siapa yang memberikan ini arahan? Nangun sat kerti yang gitu gimana tuh? Nangun sat kerti lo ke Bali. Nangun sat kerti lo ke Bali. Wah keren ya, apalagi iringan bandnya keren itu. Bali TV Band ya, tepuk tangan dulu dong buat Bali TV Band ya. Pimpinan siapa nih? Ben Lick. Ben Lick ya, keren. Anak-anak keren. Mudanya keren. Anak muda yang nyanyi anak muda juga. Komentatornya aja yang gak muda ya. Enggak Bu. Adi, kamu harus lebih bagus lagi di lagu kedua ya. Saya tunggu ya, kamu aura bintangmu udah kelihatan loh ya. Oke. Suksema. Suksema. Halo Adi. Halo Kak. Wah ini sebelum saya ngasih komen ya, saya berkesan sekali di jago ngelukis ya. Memang Gumi Gianyar ini Gumi ya. Seni. Ini progresnya juga luar biasa. Saya ingat pembinaan kamu gugup sekali. Dan kamu tipe penyanyi yang gak banyak teknik ya. Tapi kamu memberikan apa namanya kejutan di akhir lagu. Gak banyak teknik, gak perlu apa-apa, tapi kamu improve lagunya. Jadi saya sama Busir tadi, gitu ya. Jadi itu luar biasa, surprise-nya luar biasa. Dan semoga netizen senang sama kamu, ya dimanapun berada. Salah satunya yang nonton ini Krama Banjar saya loh ya. Dari Sanding Bitra ini nonton kamu ya. Dimanapun itu nonton kamu, makanya. Gianyar ya itu ya? Iya, dikerahkan kayaknya Banjarnya ya. Sanding Bitra ya. Ini semuanya dimanapun orang nonton Bali TV kan dimana aja. Ini perhatian ke kamu sekarang loh ya. Jadi semoga di lagu kedua jadi lebih baik nih. Setengkara. Ya, oke Adi. Semua beli dewa. Kenny Mati.
cemerlang kalain subuh beli hidup di gumini cingake ya cingake bintang sampunya remin bucikan Gimana rasanya kamu keringetan kayaknya itu ya? Gimana? Semangat? Semangat. Semangat ya. Adi ya. Lagu kedua jauh lebih bagus daripada lagu pertama ya. Jauh lebih bagus. Saya menikmati. Bahkan tadi saya mau berdiri sebenarnya nih tepuk tangan ya. Takut nanti waktunya habis buat berdiri ya. Keren lagu kedua. Tapi ada beberapa yang perlu kamu perbaiki untuk kedepannya ya. Yang pertama, kamu terlalu boros ketika bilang C. Cinga ken yo chi gitu ya. Biasa aja C, coba cinga. Cinga ken yo cinga ken. C-nya jangan chi. Chi itu nafas kita keluar kalau chi, chi keluar ya. Jadi kita boros nanti itu. Kemudian nah, apa? C dan J. J-nya juga jani, coba. Ada jani, gimana kata-katanya jani? Jani. Cingakin, jani, nah itu ya, itu harus kamu rubah ya, biar satu biar nggak boros, yang kedua artikulasinya jadi benar. Kita orang Bali kan jani, nggak mungkin bilang, ayo jani jalan-jalan gitu ya, betul ya. Jadi jani jalan-jalan gitu, ya itu perbaiki. Terus, nah saya ada usul nih, ketika kamu terakhir, coba yang tadi yang kamu ambil rendah, coba tadi itu. Menjalan, jemelahan, melahan, jemelahan. Nah, stop ya. Lebih baik kamu lebih lembut. Tadi kamu keras tuh, jalan itu ya. Kamu menekan suaramu, jadi suaramu terlihat keras. Nah, padahal ini lebih bagus dilembutkan. Apalagi musiknya berbeda kan waktu itu kan. Musiknya lembut, kamu juga harus lebih lembut. Coba, coba. Coba sekarang kamu dengan lembut, jangan ditekan. Seolah-olah kamu bicara. Menjalan, lebih lembut lagi, coba ulangi lagi. Menjalan, ulangi, lebih lembut lagi. Menjalan, jemelahan, melahan, jemelahan. Nah ya, jadi lebih masuk ya. Jadi musiknya dari Bali TV Band itu sudah mau lembut. Kamu jangan ngegas ya, jadi itu perbaikannya. Tapi tak ancungi dua jempol nih. Ya, progresmu luar biasa. Harus terima kasih sama coach vokalmu Gosaka, memang luar biasa ya. Suksema. Saya jadi ikut gembira nih loh hari ini. Iya, benar-benar luar biasa nih semua pesertanya. Halo, saya Sanoya. Halo Kak Dewo. Halo Adi. Halo. Ini benar-benar ya, saya ingat waktu pembinaan sama Bu Sri. Benar yang dibilang sama Bu Sri, Mocha. Yeah. Mocha ini betul sekali, nanti Mocha bisa lihat waktu dia pembinaan. Ini sekarang progresnya luar biasa ya. Luar biasa. Ini dia BRTV. Ini betul. Dia maksudnya ngasih pembinaan itu biar dikasih live ya. Iya, semuanya betul. Dikasih kesempatan live karena memang begitu. Kadang orang waktu bukan kita bilang audisi ya. Kalau dia sebelumnya nyanyi dikasih pembinaan, itulah maksudnya pembinaan. Jadi kamu waktu live bisa memaksimalkan potensi. Ya. Sebenarnya setiap orang punya potensi, tapi kalau nggak dibina, ya jadinya nggak lebih baik. Kamu jadi lebih baik. Dan juga saya ancungi jempol ya untuk bandnya, Bali TV Band ini ya, untuk ya. Pimpinan band Lick ini anak muda keren ini. Jadi kamu adung sekali sama bandnya juga, nyanyinya juga enak.
Itu aja sih dari saya. Apa ya tadi ya? Kalau dari progres saya seneng gitu ya. Iya, iya. Kita dari, yang membina jadi seneng iya, ya. Iya, seneng gitu ya. Memang kamu gak banyak teknik tapi enak. Saya menikmati sekali kamu nyanyi gitu aja. Oke? Okay? Semua Kak Dewa. Siap. Bli Dewa adung. Adung, adung, ya? Adung sekali. Adung sekali benar kan adung kan? Iya benar. Klop, klop ya. Yeah. Adung. Siapa tadi? Adi ya? Aduh, saya sampai lupa ya. Bawa Adi. Ingat saya terus. Kamu nyanyi keren banget loh tadi, ekspresinya dapet. Jadi saya kebawa sama lagu ini. Menjalan. Cuma tadi benar kata Bu Sri, ketika yang belakang tadi ya, kan itu low banget ya, rendah banget. Nah, saya mau kasih satu tips. Bagus, ketika kamu menyanyi lagu yang low voice kamu di sana tadi dengan instrumen musik yang sangat minimalis dengan piano aja, boleh nggak coba sekali lagi yang di belakang itu? Seberapa jadi? Coba nyanyi. Yang rendah di belakang yang mau koda. Oke, sekarang coba pelan-pelan dagunya kamu naikin. Jangan kalau lagu rendah ini malah diturunin. Itu akan semakin membuat suara kamu gak keluar. Coba. Dagunya naikin. Terus. Keren. Ya, kamu ngerasain gak perbedaannya? Ngerasain. Ketika di nada rendah, banyak sekali, saya juga belajar ya, saya juga dari dulu belajar, jadi saya pertama nyanyi itu dengan tidak mengenal teknik, saya karena saya mencintai menyanyi, saya asal nyanyi aja. Cuman seiring waktu saya belajar, jadi kalau nada rendah, dagu kamu jangan malah di, hilang. Jadi naik dikit, dengan nafas perut kamu naik dikit, terus perutnya ditekan. Itu akan lebih bagus dan powernya akan ada gitu. Kalau nada tinggi jangan dinaikin lehernya, kamu datar gitu ya. Tipsnya itu. Semua Kak Ocha. Ya, terima kasih Adi. Ya. Adi Sumarjaya Gianyar. Keren sekali. Tekniknya bagus banget nih. Masukan-masukannya jadi Anggi juga bisa belajar juga. Terima kasih para komentator yang memberikan masukan yang benar-benar sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Saking totalitasnya Adi Sumarjaya ini keringatnya tuh liar, keringatnya banyak bercucuran. Saking totalitasnya ya. Totalitas banget. Dan sekarang ayo gimana sih caranya mendukung kamu menjadi bintang terfavorit nantinya? Silakan. Halo semeton, dukung saya menjadi bintang favorit BRTV 2021 dengan cara subscribe channel YouTube Bali TV, program Bali TV, like saya Imade Adi Sumarjaya Putra sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih.